telah menyerahkan penghargaan pada mereka yang memang pantas untuk mendapatkan penghargaan. Tapi satu hal yang penting, JAF adalah perayaan untuk para komunitas. Tepuk tangan semuanya. JAF is celebrate for community, but also JAF is celebrate for togetherness. Jadi kita, JAF adalah perayaan untuk kebersamaan. Tepuk tangan lagi. Dan JAF adalah celebrate for networking. Jadi JAF adalah perayaan untuk networking. Tahun ini saya kira kita mengangkat tema revival karena kita melihat bahwa sinema Asia memang perlu melihat kekayaan khasanah sejarah maupun kultural sebagai apa sebagai muatan ya atau tematik yang bisa diangkat ke dalam film. Nah, dalam penutupan malam ini di biasa ada awarding pemberian penghargaan terhadap film terbaik. Untuk film terbaik yang pertama kita beri penghargaan Golden Hanuman, kemudian untuk terbaik kedua kita sebut sebagai Silver Hanuman. JAF juga menganugerahkan satu penghargaan Silver Hanuman buat film kami The Science of Fiction. Filmnya sendiri ceritanya tentang seorang laki-laki di Bantul yang melihat syuting pendaratan manusia di bulan di Parangkusumo. Terus dia akhirnya tertangkap dan nggak bisa lari. Terus lidahnya dipotong supaya dia tidak menceritakan rahasia tersebut. Film ini akan tayang di bioskop nasional tahun depan, ya sekitar Januari atau Februari. Jadi kita berharap bakal teman-teman juga menonton semua. JAF ini spesial karena Yogyakarta itu adalah tempat di mana lahir cerita ini lahir, cerita ini dibuat, dikembangkan, kemudian menjadi satu apa namanya satu film kayak gitu. Yang paling menyenangkan karena film ini lalu akhirnya kembali ke sini kan, kembali ke Jogja lagi dan menjadi tontonan kita bersama. Selalu menyenangkan karena ini pertama kali diputar di Indonesia gitu, setelah keliling banyak banget. Sampai hari ini, per hari ini tuh ada sekitar 15 festival di seluruh dunia yang menayangkan film ini. Hari ini di Yogyakarta sebagai bagian dari Jogja Network Asian Film Festival dan sebagai bagian juga pembukaan buat kami datang kepada teman-teman untuk memutar film ini di Indonesia tahun depan.